Kedatangan vaksin hari ini tentunya menambah motivasi saya, Buning, dan teman-teman dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Sehingga dengan hadirnya ataupun datangnya vaksin ini segera kita tindak lanjuti. Ini hari Selasa, mungkin persiapan Buning tanggal 14 mungkin sudah bisa dilakukan. Sehingga nanti akan bisa kita lihat dalam kurun waktu beberapa bulan tentunya. Datang hari ini dan nanti akan kita pakai tanggal 14 dan selanjutnya. Bu, nanti teknis pemberian vaksin itu? Teknis pemberian vaksin, jadi satu nakes atau pendukungnya itu mendapat dua kali dosis, masing-masing dosis setengah cc. Nanti jarak dosis 1 dan dosis 2 minimal 14 hari. Dan ini akan diberikan kepada 33 vaskes yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu 17 puskesmas, kemudian 1 klinik bayangkara miliknya Polri, kemudian 14 rumah sakit. Tapi